Pasca tragedi ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan Rabu kemarin, kepolisian Resort Bandung memperketat pengamanan baik di lingkungan Polres maupun di jalan akses menuju Polres Bandung. Untuk mempersempit ruang gerak terorisme, Satuan Lalu Lintas Polres Bandung secara intensif melakukan razia dengan memeriksa seluruh kendaraan yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung, terutama akses menuju Polres Bandung. Seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak luput dari pemeriksaan. Ya tentunya setelah pasca kejadian kemarin dari Polres Bandung pun juga melakukan SOP-SOP yang sudah ada, seperti pada saat masuk ke kantor kepolisian itu harus membuka jaket, kemudian membuka tasnya. Kemudian untuk raja-raja pun sebenarnya kita sudah sering kita lakukan. Menurut Kasat Lantas Polres Bandung AKP Hasbi Ristama, kegiatan ini dilakukan guna mempersempit ruang gerak teroris seperti yang terjadi Rabu kemarin di Mapolrestabes Medan. Pemeriksaan secara intensif pun dilakukan guna mengantisipasi kembali terjadi hal serupa. Rezitia Prasaja, Bandung TV.